Oke, okay. hello, good morning. Yeah, hi, good morning everyone. Welcome to our webinar from Ians International Education. It's called TOEIC Listening and Reading One on One with me, Miss Tammy, ya Selamat pagi semua, salam sejahtera. Ya, terima kasih sudah bergabung. Uh, jadi di sini kita sudah ada beberapa yang itu bergabung dengan kita untuk membahas tentang TOEIC Listening and also Reading. Ya, jadi ini ada. Uh, Esther yeah Esther Febe, right is that you okay uh, so Esther can can you unmute yourself okay and then try to talk hi Esther are you there? Yes I'm here ma'am oh yeah hello good morning. good morning Miss Esther yeah okay yeah. Where are you miss Esther are you in Georgia yes I'm in Jogja Miss. Okay, great. May I know? Uh, are you studying or you are working? I'm currently working as an academic assistant in a postgraduate of public health in Gajamada, ma'am. Wow! Okay, so great. Yeah, it's really nice to I know you. Know you, ma'am, or miss? I'm sorry. Oh. Okay, well, up to you. Yeah, you can call me Miss. Right? Actually, it's uh, very, very possible for everyone in this building to call the teacher and also other other staff Miss. Yeah, okay, oh, right. okay. okay, okay. Now, Miss Esther, all right, so thank you for joining us. Okay, but may I know the reason why do you want, why are you interested to join our webinar, uh, toy listening and reading? Are you about to have an official test soon? Uh, I currently studying in TOEFL IPT, but I think this kind of free class will help me also to understand more about what is two-week, what, uh, what is the use for two-week, uh, whether it is different or not from TOEFL IPT, and so on. So I joined this kind of webinar like that. Okay, thank you. Yeah, actually, that's a very really good reason. Yeah, even though TOEIC is not as popular as the other tests like TOEFL, ITP, TOEFL, IBT, and also IELTS, but there are a lot of companies, a lot of universities that also uses. TOEIC, yeah, ya, uh, for the recruitment or for the entrance, ya. Yeah. Oke, okay. uh, terima kasih, uh, Miss Esther, ya, yeah. oke. Okay. Uh, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita langsung mulai aja uh, topik hari ini. Kita mau bahas tentang TOEIC Listening and Reading 101, oke. Okay. right. So, I'm going to share you uh, my PowerPoint. right, I already prepare this. Oke. Okay. Uh, wait a second. Hmm. Hmm. Wow. So, can you see this bisa dilihat yeah. ya, teman-teman? Ya, oke. Okay. ya. Yeah. Uh, jadi, TOEIC ini adalah program uh, lama sebenarnya, sudah banyak yang menggunakan TOEIC, tapi memang tidak terpopuler yang uh, exam preparation yang lain. Kenapa? Karena memang ada beberapa uh, tidak terlalu banyak University yang menggunakannya, atau... Uh, apa universitas luar negeri yang menggunakan tapi tetap banyak juga yang uh, masih ya masih menggunakan TOEIC ya kita akan bahas satu-satu oke okay. right so TOEIC uh, what is TOEIC TOEIC is T O E I C kepanjangan dari Test of English as International Communication. So jadi tujuannya berbeda dengan TOEFL. Kalau TOEFL itu uh, TOEIC of English as uh, sorry Test of English as a Foreign Language. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu memahami uh, bahasa Inggris secara pasif ya. Tapi kalau TOEIC ini, bagaimana kita memahami orang berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya akan lebih banyak menggunakan uh, percakapan sehari-hari atau teks sehari-hari yang bisa kalian temukan di sekitar kalian ya. Jadi uh, beda dengan dengan TOEFL. Kalau TOEFL kalau dilihat dari reading testnya biasanya more on academic. Jadi kayak jurnal-jurnal uh, di kuliah atau apa buku-buku di perkuliahan gitu ya. Tapi kalau TOEIC ini nanti kalau kalian lihat reading sectionnya ini justru akan lebih banyak kayak uh, brosur misalnya ya. Tapi in English or uh, advertisement on the newspaper or on the magazine or even on the internet ya jadi ada iklan-iklan lalu ada misalnya jadwal-jadwal uh, atau table ya yeah, so things like that jadi akan lebih banyak ke suatu yang kalian sehari-hari karena -hari. kenapa karena biasanya touch ini digunakan kalau kalian ingin Uh, misalnya masuk ke sebuah perusahaan. Jadi sebuah perusahaan, apalagi perusahaan internasional, biasanya membutuhkan orang-orang yang mampu menggunakan bahasa Inggris, mampu memahami uh, email, email dalam bahasa Inggris, ataupun brosur dalam bahasa Inggris, atau segala teks yang lainnya. Everything in English. So, they need a person who acknowledge all of them. And if you uh, acquired a TOEIC score, You uh, are going to be accepted, ya. Yeah? Jadi pasti kalau misalnya TOEIC uh, skornya itu di atas 700, misalnya, Oh ini dia pasti nih dia udah paham nih teks-teks text dalam bahasa Inggris ataupun percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi dia bisanya kalau misalnya ada, uh, for example, ada meeting atau ada ketemu dengan klien uh, yang berbahasa Inggris pasti dia paham, ya. Oke, okay. nah itu adalah gunanya. Toik, ya, gunanya toik. Oke, okay. nah, toik di Indonesia ini memang dibagi untuk beberapa. Jadi, ada toik listening and reading, toik speaking and writing, and also toik bridge. Tapi, karena yang paling uh, sering digunakan untuk awal-awal itu adalah toik listening and reading. Kenapa? Karena, ya, untuk pemahaman dulu, ya, nanti kalau misalnya mereka sudah bisa nih toik listening and reading, biasanya kami akan antarkan kalian ke toik yang... Speaking and writing, jadi nggak langsung ke speaking and writing, tapi harus harus lewat ini dulu. Jadi kayak ada step-stepnya gitu ya. Toik uh, listening and reading, lalu masuk ke toik speaking and also writing. Nah, jadi emang ada ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di real ini kita akan coba kenalkan dulu apa sih toik listening and reading dulu. Ya toik listening and reading. Oke, kita langsung lanjut ya. Right. Oke, okay. nah kapan sih TOEIC ini digunakan? TOEIC ini biasanya digunakan untuk beberapa perusahaan ketika mereka uh, memberikan pelatihan untuk karyawan baru. Like for example, itu sudah pernah digunakan oleh Bank Indonesia, Toyota, OJK, BNI, Bank Mandiri, and also IDX. So all of them uses TOEIC uh, kind of a, what is it training yeah for the new employees yeah so or even the what is it the current employee. Jadi yang sudah lama bekerja di situ juga ikut ikut pelatihan ini apalagi kalau mereka uh, akan um, apa bekerja sama dengan klien asing. Pertama pasti mereka akan butuh orang, orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik ya. Oke. Okay. Uh. Oke, okay, no, the next, oke. Okay. So, TOEIC is going to be used in, in a instansi pemerintahan, ya. Jadi, beberapa instansi pemerintahan yang menggunakan TOEIC ini adalah seperti Kementerian Sekretariat Negara, biasanya untuk seleksi terbuka Kepala Sekretariat Presiden, lalu ada juga Biro Kepegawaian Daerah atau DPD, biasanya untuk menyeleksi kandidat untuk posisi Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Bimasda ya, dinas, dinamarga, dan sumber daya air, Kota Depok ini udah menggunakannya. Lalu ada BKN untuk seleksi terbuka kepala BKN sendiri. Lalu dengan perwakilan daerah yang di Republik Indonesia biasanya untuk seleksi kepada biro Sekjen DPD RI ini. Oke, okay, jadi untuk DPD aja menggunakan TOEIC ya, jadi jangan salah ya. Jadi TOEIC ini sebenarnya uh, sangat penting juga untuk kalian punya ya, untuk punya official test score ya. Oke, okay, lalu lanjut lagi biasanya digunakan, digunakan untuk pemetaan. Nah, ini biasanya untuk digunakan pemetaan. Contoh-contohnya ya, ada BPSDM Perhubungan Dinas Provinsi DKI Jakarta, dari Kemendibud juga ada, lalu ada Distrik Provinsi Banten, Sukses Personalia Semudra, Samudra. Ini beberapa perusahaan swasta yang menggunakannya juga. Ada Huawei Tech Investment, ada Asuransi Tokyo Marine, ada Panasonic Semen Indonesia, dan juga Kimia Farma. Jadi tidak hanya digunakan untuk yang instansi pemerintahan aja untuk pemetaan, tapi juga untuk beberapa apa perusahaan swasta. Jadi untuk memetakan apakah uh, apakah beberapa perusahaan tersebut apa apakah kalian-kalian uh, uh, di perusahaan tersebut mempunyai atau memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris? Ah, Oke, okay. Miss Oke, okay. uh, okay. Miss Esther, you raise your hand. Kenapa, Miss Esther? Ada uh, yang yeah, mau ditanyakan? I have a question. So, yeah. do it mostly for daily life need like Daily life conversation? Hmm, oke, okay, right, this is one. Uh, Biasanya memang untuk uh, daily conversation, tapi daily conversation di lingkungan kerja, ya. Jadi bukan daily conversation sehari-hari ngobrol sama teman, enggak. Tapi biasanya hubungan dengan lingkungan kerja. Jadi seperti dengan oh, kepala, form. ya, kepala bagian atau dengan client seperti itu. Wow. Gitu ya. Tapi daily conversation but usually in a workplace. Oke, okay, thank you. Oke, okay, you're welcome. <laughs> Dan di juga ya, ke, kalau misalnya teman-teman ke hotel-hotel di beberapa tempat wisata, uh, biasanya kan uh, uh, ketemu dengan customer yang berbahasa Inggris. Nah, ini di mau uh, diharapkan juga para karyawannya, para karyawan hotel itu juga bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi makanya talk juga biasanya digunakan untuk perhotelan-perhotelan. Jadi kalau kalian Uh, lihat di beberapa hotel, itu biasanya salah satu requirementnya itu tuh selain TOEFL juga ada TOEIC. Nah, kalau uh, TOEFL ini lebih ke akademik kalau TOEIC, oh, berarti dia bisa nih kayak ngejelas, apa mem memahami penjelasan dari customer atau membaca brosur atau membalas email, things like ya. Oke, okay, biasanya ada di TOEIC ya. Oke, okay, lanjut lagi. Nah, ini ada juga untuk rekrutmen. Nah, rekrutmen seperti di Antam, Indonesian Power, PGB, uh, CityLink Pertamina Telkomsel, Jakarta Post, INKA, dan juga BEI. Yeah, Oke, okay. itu beberapa perusahaan yang menggunakan uh, TOEIC untuk rekrutmennya. Tapi apakah TOEIC hanya digunakan untuk rekrutmen? Apakah bisa juga digunakan untuk bersekolah? Ya, misalnya kalian ingin bersekolah di luar negeri atau kalian ingin mendapatkan beasiswa, apakah bisa? Nah, ternyata teman-teman, kalau -teman, oh ini saya lupa masukkan di sini, sebenarnya bisa juga. Jadi ada beberapa universitas uh, di luar negeri, terutama yang dia non English speaking country, dia menggunakan TOEIC. Ini biasanya banyak digunakan di beberapa universitas seperti di Jepang atau di Korea. Ya, jadi negara-negara seperti itu, mereka uh, akan lebih suka menggunakan TOEIC ya, walaupun TOEFL juga kadang-kadang digunakan. Oke, okay. so on that. Dan juga eh, kalau tidak salah LPDP juga eh, menggunakan TOEIC sebagai salah satu syaratnya. Jadi kan biasanya ada pilihannya nih, kan boleh me apa ada ada TOEFL ITP, ada TOEFL IPT, ada TOEIC, ada LPDP, ya eh, sorry LPDP lagi, Ayo misalnya. Nah, oke, okay. nah itu ada salah satu eh, rekrutmennya ya rekrutmennya. Sorry, eh, syaratnya adalah TOEIC ya. Jadi bisa sih digunakan untuk beasiswa juga. Ya, oke. Okay. Itu uh, gambarannya. Kapan sih toy itu digunakan? Atau siapa saja yang menggunakan toy? Itu ya, teman-teman ya. Oke, okay. so one of those. Oh, kita ada satu lagi. Oh, dari Om oh, Miss Evima. Ya, ini ada satu lagi yang gabung dengan kita, Miss Evima. Oke, okay. Hi Miss Evima. Ini saya something? Hello, are you there? Because you just yeah. uh, one of my one of my students said he wants to take uh I, I don't know um uh, uh penerbangan jurusan at the how, how to say that aviary aviary yeah aviary yeah. uh, yes aviary yeah. mm. yes uh, because, uh, Yeah, instead of uh. TOEFL for uh, joining the university, he took TOEIC because the TOEIC is a, one of the requirement. Yes. Oke, okay, that's excellent. Thank you. Nah, Miss Evima ini adalah salah satu pengajar kita juga, ya. Tapi pengajar di Klaten. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari Klaten nih, misalnya juga ingin belajar TOEIC atau belajar exam preparation yang lain, boleh ke Real Klaten. Nanti akan ketemu Miss Evima ini. Miss Evima ini jago banget IELTS-nya. TOEFL-nya, uh, TOEIC-nya, ya. Bisa, Hima ya. Thank you for joining Oke. Okay. Ya, yeah. gimana sekali kata Miss Fima tadi. Jadi, kalau beberapa SMK juga menggunakan TOEIC, ya. Apalagi kalau ingin sama universitasnya ya seperti di jurusan penerbangan ya jurusan penerbangan juga menggunakan TOEIC ya. Biasanya pilot-pilot itu loh teman-teman yang bisanya uh, salah satu syaratnya juga adalah TOEIC ya. Kalau kalian tertarik untuk jadi pilot atau jadi uh, it, staff penerbangan yuk mulai dari sekarang coba belajar TOEIC. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Nah, bye ini cek ke test. Yeah, toy test is standardized evaluation of your ability to communicate in English to show potential employers your full range of communication skills and the three differentiate yourself from the competition. Ya, jadi kalau kalian uh, lamar kerja nih, yeah. tapi so, cuma berdasarkan CV, berdasarkan uh, pengalaman kerja, hanya ada satu yang kurang nih, ada official testnya yang kurang. Jadi kalian bisa masukkan official test score di situ, uh, buat uh, agar pesan tahu. Oh, ternyata ini udah diakui nih, sudah uh, udah diakui secara internasional nih bahwa uh, seseorang ini atau pelamar ini memiliki kemampuan berbahasa Inggris ya, gitu. Oke, okay. and then expand your job opportunities. Tentu saja, karena kalau udah bisa bahasa Inggris. sih, udah yakin ya kalau misalnya salah satu persyaratannya adalah ma mampu berbahasa Inggris tapi kok nggak ada buktinya nih buktinya mana nah ini ada salah satu buktinya teman-teman jadi ini salah satu buktinya ya jadi kalau kalian mau melamar pekerjaan terus ada salah satu uh, syaratnya mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif nah tinggal aja sodori nih uh, official test score-nya ya boleh uh, TOEFL ITP boleh TOEFL IBT atau bahkan oh, kalau TOEIC udah pasti berhubungan dengan lingkungan pekerjaan oke okay, gitu Oke, okay, lanjut lagi. Uh, so, ya, yeah, this one is TOEIC, ya. Yeah. Uh, biasanya digunakan untuk di workplace, business, leisure, travel, head, and etc. Dan ada dua jenis tes yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama ada reading dan listening, ya. Yeah. And then all of them are multiple choice. Semuanya pilihan ganda. Jadi enaknya apa? Nggak perlu nulis, ya. Jadi langsung uh, bunderin aja. Oh, ya, yeah. jadi sebenarnya ada dua jenis sih kalau yang kita punya. Jadi kita punya official test yang PBT yang paper base yang kalian harus membawa pensil 2B, penghapus ya, itu yang pertama yang public, yang kedua ada institusional. Nah, bagusnya dari institusional ini kita menggunakan komputer base teman-teman. Jadi kalau kalian mau ikut, gak usah bawa apa-apa sih, bawa diri aja. Karena kita sudah menyiapkan uh, lab komputernya, tinggal datang, bawa ID card misalnya, uh, lalu bisa langsung tes di situ. Tapi ada jadwalnya ya. Nanti saya akan share ke teman-teman jadwal official test yang ada di TOEIC eh di, -di, -di, di IONS Aduh belibet ya, kayaknya urusan apa nah, Jadi belibet ngomongnya. Oke, nah ini walaupun pilihan ganda, tapi ada 200 pertanyaan. Wow, banyak sekali. Ada 100 di setiap seksinya. Jadi kan ada dua listening sama reading, 100 di listening dan 100 di reading. Banyak ya. Tapi kalau misalnya sudah mengerjakan ya udah terbiasa. Nanti oh nyata baru nomor segini nih. gitu. Oke, lanjut lagi nih. Lalu ini ada text course-nya. Jadi karena ada dua, jadi, maksimal skornya untuk masing-masing itu adalah ini ya. Kalau listening itu uh, ada di sekitar 495 ya uh, maksimal skornya. Jadi, minimalnya ada 5, maksimalnya 455. Sama juga dengan TOEIC reading ya, sama 5 sampai 455. Jadi, maksimal skornya adalah 990. Kalau kalian dapat 990, wah wow, ini udah advance banget nih. Tapi kalau misalnya udah 600 juga udah cukup baik ya. Oke, ini ada, ada range-nya. Uh, kemampuannya dari A1, A2, B1, B2 sampai C1. Kalau, kalau kalian TOEIC listening-nya sudah sampai 490 berarti sudah masuk ke C1 atau di advance. Kalau TOEIC reading-nya 455 berarti juga sudah advance ya. Oke, okay, jadi dari dari situ ya, teman-teman. Oke, okay, ini untuk TOEIC listening and reading. Now, oh, what does your score mean? Nah, ini ya, yang tadi saya minta. Uh, saya sebutkan tadi, jadi beberapa perusahaan uh, bilang uh, atau saya butuh TOEIC score minimum 600 misalnya. Nah, ini minimum adalah minimum good score-nya. Jadi kalau kalian skornya udah 600 itu sudah good ya, udah good. Tapi kalau 750 itu sudah good target. Jadi udah pasti nih jago gitu loh ya. Kalau karena misalnya ada beberapa lamar yang menggunakan TOEIC semua, nanti kalau misalnya di atas 750 biasanya sudah Excellent. Lalu kalau ada 900 ini international proficiency, berarti sudah bisa dimasuk ke perusahaan-perusahaan internasional. Oke, okay. gitu ya teman-teman. Oke, okay. ini untuk uh, the score. Nah lanjut. Nih, ada dua session tadi di reading, kita bahas dulu yang pertama yang listening. Listening ini ada sekitar 45 menit. Lama nggak sih? Kalau, uh, kalau di TOEFL ada sekitar berapa? 35 menit ya uh, di IELTS sekitar berapa 50 menit if I'm not Oke, okay. jadi uh, tidak terlalu lama sebenarnya 45 menit aja dan ini dibagi jadi empat part. Part one is photographs. Ya, photographs atau foto. Nanti kalian akan dikasih foto, uh, lalu diberi beberapa uh, it? kalimat. Nah, kalimat mana yang menjelaskan foto tersebut? Yang fotograf pertama. Lalu yang kedua adalah question and response. Jadi nanti ada uh, questions or through listening, dan kalian harus mencari responnya yang mana nih? Misalnya kalau dia nanya How are you? Apakah jawabannya I'm fine? Apakah jawabannya I am Tami? Apakah jawabannya She is married? Nah. Yang mana nih jawabannya? Nah, itu ada di bagian question and response. Ada ada part 3 adalah short conversation. Nah, ini hampir sama dengan TOEFL, jadi nanti ada dua orang lagi ngobrol, dan kalian akan diberi pertanyaan, ini orang ngobrolin apa? Itu yang part 3. Nah, kalau short talk juga hampir mirip dengan yang uh, TOEFL juga, jadi ada orang ngomong lama nih misalnya, uh, terus diberi pertanyaan, beberapa pertanyaan, sekitar 30 pertanyaan. Ya. Oke, okay, perbedaannya adalah Nanti adalah di topik yang dibahas ya. Kalau yang TOEFL itu akan lebih ngomongin yang, eh, tadi kamu kuliahnya apa sih? Uh, tugasnya apa sih? Gitu-gitu ya. Tapi kalau ini nanti akan juga di pekerjaan. Ya. Oke. Okay. Kayak misalnya, uh, kamu nanti mau meeting jam berapa? Terus meetingnya tadi bahas apa? So, things like that ya. More on the workplace conversation. Oke. Okay. Now lanjut lagi. Lanjut yang ke reading section. Ini sekitar 75 menit. Uh, jadi ada incomplete sentence, jadi melengkapi kalimat. Jadi some of them uh, kalimatnya blank ya, dan kalian melengkapi. Lalu kalau yang ke part 6 ada text completion. Jadi ini yang kosong-kosong juga, tapi dalam bentuk teks. Jadi kalau misalnya ada email, ada email kan, biasanya ada beberapa kalimat di situ. Terus ada beberapa yang masih kosong nih, Nah, kalian diminta untuk melengkapi, ya, melengkapi itu text completion yang kedua. Lalu, yang ketiga adalah reading comprehension, jadi full reading text, Uh, bisa berubah email, bisa berubah memo, bisa berubah invitation or brochure, and you're going to be uh, asked several question ya. Ada beberapa pertanyaan di situ ada sekitar 48 pertanyaan di situ jadi yang paling banyak ya. Jadi <laughs> yang 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 uh, part 7. oke. Okay. Dan ini waktunya sekitar 75 menit, lama ya, lama. Hopefully you have enough time. Tapi harus uh, tahu sih strategi untuk mengerjakannya agar bisa menghemat waktu. Oke, okay. kita lanjut lagi, oke. Okay. Lanjut lagi, nah ini general advice-nya teman-teman. Uh, jadi kalau kalian ikut yang public test, PBT, uh, please bring a pencil and an eraser. Tapi kalau untuk yang CBT, you don't have to prepare that, ya. Yeah. Just prepare yourself. Uh, jadi uh, all questions have some value. Jadi tidak ada yang skor yang lebih dikit atau skor lebih banyak untuk setiap pertanyaannya. Jadi semuanya sama ya. Skornya satu semua misalnya. Terus no penalty for incorrect answer. Jadi nggak ada penalti. Jangan takut. Jawab aja semuanya. Terabas semuanya ya. Kalau nggak tahu ya tebak ya. Yeah. Yes. And then the next one is work fast. Don't lose time on difficult question. Kalau susah banget tinggalin ya. Lanjut ke yang berikutnya ya. Tinggalin aja. Work fast. Because remember there are 200 questions only two hours. 45 sama 75 menit, jadi kita 2 jam ya, jadi langsung terabas aja. Oke, okay. uh, tapi nanti akan kita bahas juga beberapa strategi untuk mengerjakan soal-soal di TOEIC, oke. Okay. Lalu kita lanjut, how to prepare, ini bisa lewat practice test, bisa belajar vocabulary, grammar, channel exposure-nya bisa dari film, TV, radio. Uh, any kind of things that will help you and then study at the equivalent English. Nah, ini yang penting nih. Kalau misalnya udah belajar nih tapi kok masih bingung aja, datang aja ke sini kita akan bantu teman-teman untuk belajar, untuk persiapan diri untuk mengajarkan soal-soal TOEIC ya. Real Equivalent English ada di IANS International Education Jalan C Simanjuntak nomor 50 dekat Mirota Campus ya. <laughs> Oke, okay, lanjut. Oke, okay, nah kita mulai bahas nih, teman-teman kita akan mulai bahas untuk setiap tiap uh, sectionnya dari listening sama reading. Tapi sebelum kita mulai, ada pertanyaan dulu nggak nih dari Miss Esther atau Miss Evima? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai ke strategi. Any questions? Oh, you can. Oh yes, please, Miss Esther. Oh, no. Uh, no. no, question, Miss. Oke, okay. thank you, Miss Esther. Miss Evima. Do you have any questions? Nope, so far. Oke, okay. good. Terima kasih ya. Oke, okay. now lanjut lagi nih, listening. Ya, yeah. listening. Good? Oke. Okay. Right, to Study Listening, sama aja dengan yang lain. Kalau untuk belajar, untuk uh, tes itu biasanya kalian boleh buka-buka podcast English, boleh buka YouTube, movies, TV shows, news channel. Apa aja? Yang bisa ngasih kalian exposure. Yang menggunakan bahasa Inggris. Semuanya ya. Semuanya boleh. Jadi tidak ada batasan. Kamu harus uh, podcastnya ini nih. Atau. Uh, YouTube-nya yang channel ini doang. Enggak. Semuanya aja yang menggunakan bahasa Inggris. Just, just listen to it ya. Yeah. Coba dengarkan. Apa subtitle. Kalau udah paham. Oke. Okay. So ini saya that you're ready. Got exposure ya. Yeah, to it ya. Yeah. Jadi itu aja. Apa aja yang bisa digunakan. Apa aja yang bisa kalian baca. Ya sudah baca. Tonton atau dengarkan. Menggunakan bahasa Inggris adalah. Uh, exposure yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal terutama yang exam preparation ini. Oke, okay. uh, listen to English language radio broadcast Saya Nggak tahu apakah masih ada nih language radio broadcast, tapi sepertinya masih sih beberapa. Atau kalau enggak ya langsung streaming aja online. Kita uh, saat zaman sekarang mudah sekali ya untuk streaming online. Gak perlu cari radio dan muter-muter uh, programnya untuk tahu yang mana yang menggunakan bahasa Inggris. Langsung aja cari streamingnya. Lalu watch English language movies and TV in English. Oke, okay. ini udah -dah -dah, ngomong English, English lagi ya. Double saya ngomong nulisnya. Oke, okay. watch English language TV program and then listen to songs in English. So, something that helps. Listen to songs especially if say, kalau yang lagu-lagu rap itu bagus banget juga untuk untuk memahami ya. Dia ngomong apa sih, gue cepet banget gitu ya. Sama aja kayak kalau, netizen native speaker kan ngomongnya cepet banget ya. Uh, beberapa. Jadi kalau dengar-dengar lagu-lagu itu juga keren bisa bantu kita lah teman-teman. Oke, okay. uh, kita akan mulai nih uh, praktisnya. Jadi biasanya akan dikasih foto nih fotonya bisa hitam putih bisa berwarna. Oke, okay. lalu nanti ada beberapa kalimat yang tidak kalian uh, dapat di textbooknya. Jadi di buku tesnya tuh tidak ada nih ABC-nya cuma. Tulisan A B C D doang nih teman-teman yang ada di sini nih kayak A B C D terus kalian tinggal melingkarin atau sorry block uh, it? it with your pencil ya. Jadi dengarkan baik-baik. Nah for this one you need to analyze the pictures. What picture is it? Where is it? Who are they? Ya misalnya. Jadi kalau lihat dari gambar ini kira-kira apa sih? Dimana sih mereka? Ngapain sih mereka? Siapa sih mereka? Ada yang bisa jawab? Miss Esther atau Miss Afima? Probably. Yes, A Miss. Yes. Oke. Okay. <laughs> Silahkan. I I'm sorry, I didn't catch that. Good boys. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. so, okay. Mungkin Miss Esther dulu kali, Miss Esther bisa... Jadi uh, pokoknya kira-kira kalau dari foto tersebut, Miss Esther bisa tahu nggak mereka siapa, di mana, ngapain? Uh, probably some tourists on information corner at the airport. Okay, very good. Okay, right. So I'm going to play the audio, yeah, and I want you to guess which one is being described. Okay, kita coba ya audionya. A. They're looking very bored. B. They're standing in the airport. C. The woman is carrying rags. D. The plane is by the window. A. Okay. Okay. Can you hear it? Can you hear it? Yes. Yes. Okay. So, what is the answer? A, B, C, or D? Yes. A B I think still related to the word information-huh uh okay, all right B what was that Miss Evima? What did you here? Uh, yeah, I think it's B because uh, <laughs> something related to information and probably in the airport over in the airport. How about Miss Esther? Do you have the same opinion that the answer is B? Yes because yeah. B people standing at the airport. Standing at the airport, okay. So let's check, yeah, the answers. Yeah. So from the step-by-step -step script is A, they're looking very bored, B, they're standing in the airport. C, the woman is carrying racks. Why would they bring or carry racks in the airport? Yeah. And then D, the plane is by the window, yeah. Can I tell the plane by the windows? Probably the correct answer is B. Yeah. Okay, good. Jadi ini, yeah. Ya, iya <laughs> yeah, go yang part one ya yeah. part one itu yang fotografs jadi nanti ada sekitar 10 pertanyaan ya 10 foto berarti yang akan kalian lihat dan beberapa uh, kalimat yang akan kalian dengarkan oke okay? so you need to be uh, very careful karena tidak akan diulang dua kali jadi make sure that you listen very well oke oke okay good part one now part two ya yeah. let's go to the part two part two is question response so you will hear question and three possible answers And choose the uh, the response that mostly closely the answers the questions and fill in the corresponding oval in your answer sheet okay nah ini juga kalian cuma akan melihat pertanyaannya a b c jadi cuma a b c aja tidak ada pertanyaannya tidak ada jawabannya yang pertanyaan sama jawabannya hanya kalian kalian bisa dengarkan oke okay. oke okay. so let's listen to this one okay. who was the last one off the bus A. The last bus leaves at seven thirty. B. The driver was the last. C. No, there were two of them. Okay. Yeah. Jadi cuma sampai C, ya. Okay. Kalau dari itu responnya kira-kira mana, friends? Which one is the correct answer? A, B, or C? B. B. Thank you Miss Esther. B. Oke. Okay. Alright. right. So for this one you need to pay attention to the question word. Kata tanyanya apa? Apakah who, what, when, where, why, how misalnya. Oke, okay. or how much, how many. So those kinds of uh, question word will help you to answer, yeah, to find the response, ya. Yeah. Jadi pay attention ke kata tanyanya apa sih? Apakah dia WS question yang ada what, when, where atau yang yes no questions ya? Kalau yes no questions berarti jawabannya cuma yes atau no gitu ya. Oke, okay. jadi if you take a look at the text script nih. Pertanyaannya adalah who was the last one of the bus. So the question is who. So you have to answer with someone, ya yeah, a person yeah, who lived, who uh, left the bus the last one see. eh, the last bus leaves at 7:30. Probably it answered the questions when or what time. And then the driver was the last. Oh, that's your answer ya, yeah, Miss Esther. Uh, the driver was the last. And then C, no, there were two of them. Jadi ada jawabannya no. Jadi ini possibly untuk yang pertanyaannya yes no the yes no question misalnya. Uh, is Mario going to the bus misalnya. Nah, itu karena itu yes no question so that's uh, the answer probably yes or no ya. Oke, okay. itu so, untuk yang part 2 questions and response ya. Oke, okay. lanjut kita ke part 3. Ini ada banyak ya teman-teman. Ada banyak seven part sih. Jadi <laughs> Nah, kalau part ini uh, bagusnya ada pertanyaan sama pilihan jawabannya. Jadi kalian bisa anilah, analisa dulu nih. Uh, ada pertanyaan, ada jawabannya. Misalnya di ini uh, number one who is the woman talking to ya. Yeah? Jadi who pertanyaan uh, siapa? Tapi semua jawabannya adalah orang person ya. Jadi harus pay attention ini ngomong sama siapa sih? Okay, what is she looking for? Uh, yang dicari apa ini? Semua jawabannya adalah kata benda, ya. Jadi, semuanya bisa. And then, what color does she want? Green, white, black, and brown. Oke, okay. so you will hear a conversation between two or more people, jadi bisa dua atau bisa lebih, ya. Yeah. And you will see three questions and four possible answer, and just the best answer, ya. Yeah. Oke, okay. jadi ini semuanya ada di dalam textbooknya kalian. Jadi, ada di dalam uh, lembar soal, jadi tinggal dianalisa dulu. Kalau misalnya ada waktu, analisa dulu. Pertanyaan baru mendengarkan, ya. Oke, okay. atau misalnya ada beberapa tipe orang yang suka sambil baca, pertanyaan sambil dengerin itu boleh juga. Jadi, tergantung ya metode kalian yang mana yang membuat kalian lebih mudah memahami uh, English text, ya. Pokoknya, English text mana yang lebih mudah itu boleh-boleh aja, boleh analisa dulu. is coming in the waiting room. Okay. Okay. Uh, okay. Sekarang, uh, kita coba, yeah. Yeah, this one. Let's go. Questions one through three refer to the following conversation. My friend recommended this store. She said you have nice business suits. Yes, we have a wide variety. Is this suit for you? No, I'm looking for something for my husband. He wears a size 42 long, and I think he looks better in black. We have black suits in several styles, and we just got in our latest spring suits, which are perfect for this weather. Number one Who is the woman talking to? Who the woman talking to? A, B, C, D? E. D. D. D, Oh, store clerk. Oke, okay. store ya. Yeah. Oke, okay. nanti kita cek jawabannya teman-teman. Okay. Tapi kita lanjut aja ke pertanyaan number two. number two. What is she looking for? What is she looking for? A suit. A suit. A suit. Okay. Sebeli, ya. Oh, wait, wait. Number three. What color does she want? The color does she want? Black. Black. Okay. <laughs> Oke, okay. who is the woman talking to? Yes, jawabannya adalah store clerk karena kayak mau nyari barang di situ terus ada yang bantu. Kalau nah, suamiku di sini ada banyak ini nih gitu ya. Uh, that's a store clerk ya, yeah, or the shop assistant. Instead of, and then what is she looking for? You answer sir, suit. Let's check. Yes, the correct answer is suit. And what does what color does she want? So, ya, yes, the color is black. Thank you, you answered correctly ya. Yeah. Ini untuk yang part three conversations ya. Yeah. Good. Good. Jadi biasanya memang berbicara sehari-hari di toko atau di hotel, dengan tahu di aja, uh, More on that ya. Yeah. Jadi bukan di kampus. Kalau misalnya toko biasanya di kampus atau di museum. Kalau ini lebih ke, ke something that you probably see every day. Oke, okay, now part three. Now let's go to part four. Nah ini uh, a talk, ya. Yeah. You will hear a talk given by a single speaker. You will see three questions and for each with four possible answer. Nah kalau ini sama aja dengan yang tadi, tapi satu orang yang ngomong dan uh, a bit longer. Ya. Oke, okay, kita akan coba dengarin dan langsung jawab uh, pertanyaannya. We are looking for experienced professionals to join our expanding computer systems consulting department in the areas of accounting, organizational and managerial systems, development, automation, and implementation. Professional accountants are especially needed at this time. If you have three to five years of accounting experience with a working knowledge of common accounting, word processing, and database software programs, please contact us. Professionals with 2 or more years of managerial experience in a corporate setting are also encouraged to apply for available positions. Compensation is commensurate with experience. All interested persons should send a resume and 3 letters of reference before June 1st to Ms. Virginia Lopez, Department of Human Resources, Compsys Incorporated, 1300 Cutter Boulevard, Mount Holly. We will contact selected applicants for interviews before the end of June. Number one, what does the company do? Number two, what level of computer proficiency is required? Number three, what is the salary based on? Yep. Okay, good. Yeah. So what does the company do? What do you think? The answer. Is it does it design personal computers or is cell computers, is consult on computer system, or it develops managers? Yes? What do you think? I'm not sure. I didn't hear it at the first time. You didn't You hear <laughs> <Okay>. it? <laughs> From okay. the start, didn't for... oh, you didn't, didn't start, yeah. Okay, so simple. okay. Um, uh... or Miss Evima, or this... uh, hi, Before... uh, this... okay. one. yes, may I know your name? Uh, well, this is Miss Evima. My cellphone is kind of out of mama. Oh, okay. Oh, yeah. <laughs> so what do you think is the answer? Uh, well, I think it's uh, C. I heard something related to consultation about computer thing. Mm -hmm. So probably C, yeah? Okay, Coba kita check yeah? let's check. Yes, the answer is C. Okay, good. I don't know you should see your phone. Okay, next. What level of computer proficiency is required? Is it none? no proficiency? or basic, intermediate, or advanced? Advanced. Advanced, okay. Well, actually, uh, I think I heard professional, so probably advanced. Yes, you are correct. Okay, okay. and what is the salary based on? Is it based on experience, education, age, or health? Experience. Experience, let check. Yes, okay, it's experience. Yeah, okay, great. So, this one is a part four talks. I don't think it's uh, what is it quite hard, probably because you are really familiar with some questions in TOEFL or even in IELTS. Yeah, okay, All right. So, that's what part four and talks. Any questions? No, okay, <laughs> okay. So, let's move on. Ya. Kita masuk ke yang selanjutnya. Reading comprehension, ya. Yeah. Reading comprehension, ways to study reading. Of course, you can read blog, social network, um, read on newspaper, and look for information on topics that interest you, ya. Yeah. Okay, so anything that interest you, it gonna give you exposure to uh, understand uh, reading texts, ya. Yeah. Jadi apa aja dibacalah, semuanya dibaca. Brosur di tengah jalan baca aja, ya. Yeah. Berusu tengah jalan ya, oke. Okay, ya, mungkin ada bagian brosur terus kalian baca boleh, atau oh, ada misalnya selebaran gitu baca aja. Jadi apa aja yang berbahasa Inggris dibaca. Oke, West to study of reading ya. Yeah. Next. Nah ini part of ini incomplete in sentence. Incomplete sentence cuma ada satu kalimat mirip-mirip sama yang TOEFL yang uh, structure ya. Yeah. Jadi there is one gap. What you have to do, you need to find out what is it, ya. Yeah. This is the example. Oh, there are some strategies here. Word patterns. Look at the word patterns to so identify part of speech and verb tense and determine main which answer choice best fits the sentence. Yeah. Jadi dia uh, nyarinya apa? Apakah nyari subjek, verb, nyari uh, adjective, nyari adverb? Itu yang paling, paling uh, perlu kalian tahu. Lalu choose, choice, look at the meaning of the words in the answer choices to determine which one best fits the sentence. Ya, yeah. Okay. Uh, the example here, the event was well attended. blah, blah, blah. We sent out the invitation at the last minute. Kira-kira apa, friends? Apakah because, even though, and or until? Even though. Even though. Well attended, even though. Jadi kayak memang ada kontras ya. Oh, oke okay. Well attended Banyak hadir nih Walaupun Invitasinya Last minute Atau hampir telat ya Oke okay, Let's check Yes that's the correct answer It is even though Ya yeah. oke okay. Ini yang part five, Ternyata tidak terlalu sulit Tidak terlalu sulit Tinggal uh, Tapi kalau misalnya Kalian sudah terbiasa dengan gamer pasti tidak akan terlalu sulit Untuk uh, yang part five ini ya Oke okay. Now yang part six, Text completion Nah ini adalah Satu teks. Ini biasanya lebih panjang dari ini saya Saya potong kemarin saya potong jadi ada sekitar empat pertanyaan tapi saya potong aja jadi cuma dua nomor yang kosong ya. Uh, what do you think it is? Is it a memo? Is it invitations or email? A letter. Letter ya, yeah. it is a letter. Oh, there is Nur Hadijah in waiting room, I guess. Oke, okay. uh, let's see if we can. Oke, okay. I see. Uh, hi, Luis. I understand you are planning to attend the regional technology expo next month. I will be there too, managing a booth for my company. And then I blah 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 to get together with you at some point during the expo. Mm, what do you think? I like. I will enjoy. I love, or I'm scheduled. I would love. I would love. Yeah. Okay. I would love. Let's check. Yes, I would love. Oke, okay. well, cukup mudah ya. would it be possible for us to meet for lunch? The best days for me are Wednesdays and Thursday, but I can be flexible. Flexible. <laughs> ya, yeah. biasanya diikuti dengan adjective atau adverb. Tapi kalau yang di sini lebih cocoknya yang adjective aja ya. Jadi yang flexible. Oke, okay. good job. Ya. Yeah. Uh, uh, now let's continue to the next one after text completion. We will go to reading comprehensions. Ya, yeah. reading comprehension. Nah, kalau di sini ada satu teks dan kalian gak biasa sih jawab tanyanya. Ya, yeah. oke, okay. experience text manager. So I thought it's gonna be like a job at job advertisement. Karena <laughs> dia bilang bla bla bla. Uh, position responsible for setting jadi kayak mencari posisi tertentu. Oke, okay. nah tinggal jawab ini ada dua pertanyaan. What kind of job is this advertisement for? And then the second one, what information is not given in the advertisement? Oke, okay, coba. What do you think? One minute. <laughs> Karena waktunya terbatas sekali, jadi coba job dalam satu menit nih dua pertanyaan. Office manager. Office manager. And then the second one? Yeah. What is not given? Salary and benefit. Salary and benefit. Oke, okay, mm -hmm. kita cek ya. bareng barang ya. <laughs> yes. Uh, a responsible for setting direction in all phases of optimization and reporting. So, this one should be uh, accountant, mm -hmm. ya. Jadi, lebih ke accountant. Karena dia... Uh, for tax communication and reporting. Yeah. did so you kind of office minute bigger accountant. Next, what information is not given? Let's check. Yes, it is salary and also benefits. Okay, so that's all parts of the toy. That's all part of the toy. Um, with more practice, I'm sure you're gonna be expert in here. Wait, I'm not finished with the screen. <laughs> <laughs> Oke, okay. belum selesai nih serinya Teman-teman, saya mau share lagi karena ada beberapa info yang saya mau uh, share lagi setelah ini. Tapi, <laughs> okay. okay, ada pertanyaan, Enggak uh, dari teman-teman, sebelum kita lanjut. Uh, sorry, Miss, yeah. I have lack of understanding about grammar. Can mm -hmm. you give me any advice how to learn grammar properly, like from what kind of... Uh, exercise, whether it's from book, or from online course, or mm -hmm. uh, what is the web I think, I need uh, any advice from you guys oh ya, yeah. oke, okay. well um, saya ada ada masukan, website mana yang bisa digunakan untuk belajar grammar, sepertinya ada banyak sekali ya, but probably you have got one website recommended not really sure about the website, but I think our the IELTS book is quite good to learn yeah. any language aspect. Oke, okay. thank you very much ya. Jadi uh, memang ada banyak sekali website yang Miss Esther bisa temukan ya. Jadi cari aja grammar exercise. Nanti ada banyak sekali uh, Latihan ini bisa uh, bisa bantu, misalnya, untuk belajar grammar. Tapi, kalau misalnya pengen lebih detail, kalau misalnya grammar yang dijelasin di komputer, kan cuma biasanya cuma teks aja, nih, gak lebih yeah. nah, baik. Nanti boleh datang nih ke kita, nih. Kita akan bantu, karena kita punya program juga yang namanya Channel English. Kita ada belajar semuanya, kalau di Channel English, jadi dari grammar, listening, reading, writing, atau kalau mau langsung grammar khusus di TOEFL, misalnya, atau grammar khusus di IELTS, atau TOEIC nanti gabung di exam preparation kita. tapi kalau misalnya Miss Esther cuma type aja grammar exercise itu udah ada banyak banget ya. ada banyak sekali yang bisa bantu Miss Esther dari semuanya uh, oke okay kok mau ke oke okay. karena um, saya juga sering dulu misalnya uh, waktu masih kuliah cari cari latihan nggak bisa dapat bukunya karena buku mahal ya cari aja di internet gitu. gitu ya, Miss Esther ya. Oke, okay, thank you. Oke, welcome. Nah, lalu satu lagi nih, kalau di IELTS kita ada official TOEIC, dan ini ada dua tes, namanya public test dan institutional test, bisa dilihat di sini ya, public sama institutional. Kalau public test itu dia paper based kalau institutional ini bareng-bareng, uh, jadi dipakai komputer ya. Nanti ada perbedaannya ada di ini, sampel sekolah boleh dilihat baik-baik, ini beberapa contoh sampelnya di situ. Oke. Okay. Lalu kalau di sini kapan sih kita butuh public sama institutional Bisa jelaskan di sini ya. Jadi kalau public itu biasanya untuk recruitment atau graduates entering the workplace for job seeker to confirm the result of English language training program for which a recognized score is required. Ya, jadi biasanya digunakan untuk itu biasanya untuk recruitment. Tapi kalau TOEIC institutional biasanya graduation requirement. Jadi kalau misalnya kalian lulus dari satu universitas tertentu, ada beberapa universitas yang membutuhkan score TOEIC untuk bisa lulus nih, kamu harus score tertentu agar bisa lulus. Nah itu ada di salah satu situ. Ada beberapa universitas di, di Indonesia yang menggunakannya, ya. To assess the need of English language training to pre-student appropriate language groups, evaluate English skill in company or department, to assess progress as part of English language training program, and to identify employees for internal mobility and promotion and as a requirement criterion. Jadi semuanya bisa digunakan untuk kriteria uh, untuk requirement. Uh, dan bisa juga digunakan untuk melamar beasiswa misalnya atau masuk ke universitas tertentu semuanya bisa digunakan ya sebetulnya bisa digunakan bedanya hanya di yang satu itu lebih uh, pakai paper base yang satu pakai computer base dan biasanya kalau computer base itu like lebih lokal one ya jadi kalau uh, publik ini beberapa bisa digunakan di luar negeri pusat luar negeri misalnya oke okay, now lanjut nah Wait not working. Wait. Okay. <laughs> sorry. Hey. Wait, sorry. Eh, uh, oke. Okay. Saya jelasin di sini lagi teman-teman. Oh okay. Nah, ini jadwal dari kita kelihatan enggak ya? Jadwal public test-nya Uh, paper base tanggal 4 April 2 Mei 27, 27 Juni. Nah, ini kalian bisa register langsung di websitenya ITC ya. Uh, www.itc-indonesia slash registration slash login ya ini langsung bisa login nanti bisa menemukan lokasi tes INS Education bisa diklik dan bisa kelihatan jadwalnya ya lalu kalau institutional test uh, computer base ini tanggal 24 April paling cepat dan tanggal 24 Juni dan langsung daftar aja ke sini ke IIS International Education. Dan dua-duanya ini hasilnya baru keluar setelah 10 hari kerja, jadi harus sabar. Tapi kalau pengen prediction test, ya mau prediksi mau lihat nih skornya berapa nih kira-kira. Tapi yang uh, prediksi aja ya, langsung datang aja ke sini karena kita juga menyediakan TOEIC simulation test, gitu ya, teman-teman. Ini TOEIC programnya sekitar uh, 15 pertemuan, satu uh, meeting 80 menit, ada tiga level, introduction, foundation, and advance. Biasanya placement test dulu untuk tahu kemampuannya ada di mana. Lalu ada talk simulationnya, ini hanya 150 ribu tadi sudah disebutkan ya. Kalau pengen tahu, uh, belum pengen ikut official, pengen tahu dulu kira-kira besok bisa seberapa berapa ya. Boleh ikut yang simulationnya ya. Oke, okay. oke, okay, gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, <laughs> nah, oke. Okay. Uh, waktunya sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf sekali ya. Kalau ada pertanyaan nanti uh, langsung uh, DM kami atau ke Instagram kami di atreal.ins atau education ya. Jangan lupa cek uh, di YouTube ini karena dia ada juga di YouTube ya. Thank you teman-teman. Have a good day. Have a great weekend. Thank you. Goodbye. Thank you so much. Bye.